Di atas kapal kami nyaman. Lebih nyaman, lebih cepat. Dan pelayanannya memuaskan. Dan dalam perjalanan itu tidak macet. Jauh lebih bagus karena koridornya lebih luas. Sudah lebih bagus. Keamanan dan kenyamanan juga sudah terjaga di sini. Semakin tahun semakin baik. Keretanya tuh bersih. Petugas-petugasnya juga ramah dan sangat membantu banget. Waktu perjalanan yang cukup cepat. Sangat bersih. Kayaknya lebih bagus ini deh, daripada di Singapura misalnya. Oke. Di balik kenyamanan yang kita dapat, ada orang-orang yang bekerja keras di balik itu. Di antara hiruk-pikuk rutinitas, ada sosok-sosok berjasa yang mendedikasikan diri untuk bangsa. Dengan kesabaran, keberanian, ketangguhan, yang bekerja tanpa rasa lelah. Mengantar kita kemana ingin pergi. Memandu setiap langkah yang akan kita tuju. Mohon agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Mereka peduli untuk setiap perjalanan kita. Bertanggung jawab. Abang, cepat selesai. Baik, terima kasih. Memastikan semua berjalan dengan lancar. Selamat. Aman. Dan nyaman. Itulah bakti nyata insan perhubungan. Selamat Hari Perhubungan Nasional 2019. 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 Merajut Nusantara, membangun bangsa. Bakti nyata insan perhubungan untuk Indonesia unggul, Indonesia maju.